And this is tonight's show. Lagi. Jumpa lagi sama kita. Mau nyanyi Maisie. Lihat, sapa dulu sama teman-teman kita yang datang dari mana aja, Vincent. Tentunya kita berjumpa lagi dan juga kedatangan lagi teman-teman dari kampus kali. Terima kasih atas kedatangannya. Ada yang datang jauh dari Bogor. Dari Bogor, dari Padang. Sekarang lagi seperti janji kita di 2016, insya Allah Tonight Show akan goes to kampus. Kita akan nyamperin kampus-kampus kalian. Yeah. Sebagai bentuk apresiasi karena teman-teman kampus yang selalu datang menonton ke studio. Seperti dari Poltekkes Teba Padang. Dari Trisakti Jakarta. Dari PNJ. Dan juga dari Universitas Juanda. Bogor. Ini Juanda di Dermaga bukan? Bukan ya? Saya di dermaga, saya semua ada kos-kosan. Semua kalau Bogor, dermaga doang. Bogor kan besar. Saya ada kos-kosan di sana. Iya. Kalau mau ntar hubungi aku aja ya, oke. Okay. Kos-kosannya berapa kamar? Ada 30. Oh, 30 kamar? Iya. Kamar mandi semua di tetangga? Ya, enggak dong. Ada kata tapi bukan di dalam, kamar mandi di luar. Kamar mandi di dalam? Iya. Tidurnya di luar? Ya, enggak lah. Serius. Oh, serius ya. Ada ya. Kalau mau ntar hubungi saya ya. Oke, ini ada sebuah artikel. Kita buka malam hari ini dengan artikel tentang Mama Ina a.k.a. Vina Panduwinata. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Mama Ina, kita lihat dulu artikel berikut ini. Iya dong. Tadi ngomong gitu ya? Saya udah bilang gitu. Iya. Ini dia artikelnya. Please welcome Vina Panduwinata. Selalu menyenangkan, selalu menyenangkan kalau ketemu Mama Ina. Ya? Yes. Auranya itu loh, gak pernah peredup sama sekali dari zaman dulu sampai sekarang. Dari pertama kali gue liat Mama Ina. Gak enak banget zaman dulu gitu. Waktu aku masih kecil, Mama Ina juga waktu masih kecil banget. Kan kita sama-sama sebaya kita. Oh, kan pernah gebet-gebetan dulu. Ini juga. Ceritanya biar kita sama-sama. Mama Ina, apa kabar Mama Ina? Alhamdulillah. Sehat. Ketemu kapan kita Mama Ina yang kita lagi off air keluar ke daerah. Kota. Mana lah gitu, nyampe satu di airport, ruangannya bau, ditabur-taburin, apa gitu. Jadi waktu itu, Mama Ina pengen bikin satu produk pengharum ruangan. Tadi kesampean, datang, bawalah berbotol-botol dan dijualin. Dan enak-enak wanginya. Iya. Jadi Mama Ina ini udah ada usaha baru lagi bikin pengharum ruangan. Kan udah dari dulu. Udah niat. Mama Ina selalu bilang kan sama Desta sama Vincent, kita jangan pernah diem. Oh iya. Jadi kalau Mama Ina lagi gak ada kegiatan nyanyi, di rumah tuh ngulik, apa aja diulik. Misalnya bikin jus kesehatan kek, atau misalnya kayak sekarang, kan boleh gak sih ngobrol di sini? Boleh. Orang tuh merokok gitu. Iya. Boleh ya. Oh pasti banyak-banyak gitu, walaupun ya. Kita tidak menganjurkan. Oke, ya. Tidak menganjurkan, memang banyak sekali orang-orang yang merokok. Terus Mama Ina juga pikir gini, enak banget ya baunya ya gitu. Gimana caranya ya untuk meredam gitu dah. Nah itu bikin satu produk untuk meredam bau. Dari ngeracik-ngeracik sendiri ya. Tapi ternyata bukan cuma nanya itu, tapi ternyata bisa berfungsi sebagai pengharum ruangan juga. Tadi begitu coba bener baunya enak banget, tergantung selera sih, ada jasmin, ada macam-macam ya. Macam-macam. Mama Ina ya. Oke, abis ini kita akan bernostalgia dengan tembang-tembang lawase milik Mama Ina. Nah kalau kamu ingin ikut bernostalgia bersama kita. Bernyanyi-nyanyi bersama. Dan kemana-mana. Tetap di Tonight Show. Teman-teman udah pada ngumpul cariin kamu tahu. Pakai kuah juga.